Baik, ini cara mendownload aplikasi Cam Scanner melalui Play Store. Kita lihat Play Store-nya. Buka Play Store, kemudian cari Cam Scanner. Ini yang paling atas. Kemudian kita klik install. Mari kita lanjutkan, klik install, klik izinkan, kemudian geser. Oke, langsung saya close, tidak usah daftar, tidak usah masuk, karena kini kita tes versi gratis ya ini ya. Kita tes, ini gambar kamera, klik izinkan. Ini contohnya, ya, contoh penggunaannya. Klik keluar saja. Nah, kemudian kita tes pada kertas. Saya ambil contoh ini. Oke, dia akan men-select sendiri. Klik tanda panah ke kanan. Ya, itulah hasilnya. Silakan Bapak Ibu pilih tingkat kecerahannya ya. Kalau saya sering gunakan ini yang warna ajaib ya, ini agak terang. Kemudian terserah Bapak Ibu mau ganti nama filenya apa, atau misalkan saya ganti ABG, kemudian klik baik, klik tanda checklistnya baik. Nah, ini kita akan gunakan. Sebelum kita akan gunakan nanti ke aplikasi Siaga, kita save dulu PG, kemudian pilih simpan ke galeri. Baik, kita periksa. Kita periksa dulu isi filenya. Buka di album, kemudian cari di picture. Kemudian buka, klik tanda seru atau huruf I ini. Lihat kapasitasnya 173 KB. Nah, ini masih agak tinggi, sehingga nanti pada pengambilan gambar berikutnya, tolong Bapak Ibu di atas dari 50 cm ya. Jangan kurang dari 50 cm. Dan ini juga, kenapa dia besar juga kapasitasnya, karena memang yang saya foto ini adalah gambar, bukan file ketikan biasa. Kalau file ketikan biasa dengan jarak 50 cm, itu akan menghasilkan di bawah dari 100 KB.